رمضان فرصه العمر ونور في مدى الدهر ويحكي رقه النهر ففيه ليله القدر وعن حمزه بن عمرو الاسلمي رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اجد Ajidu bi quwwatan ajidu namakan sapa ingsun bi kelawan ingsun quwwatan ing keku ing ku kuwatan alasiyami ing atase poso fis safari ing dalem lelungan Fahal hal fahal fa hal mangka anata iku ing ingsun junahun utawi dosa Faqalam nuli jawab Sapa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Hiya utawi uh, Hiya utawi Mokel eng dalam Lelungan Iku ruksatun ruksat Keringanan minallahi Sangking Allah Faman mongko utawi sapane wong Iku akhada ngalap sapa man Pihak kelawan ruksat Fahasanun mongka Fahasanun iku bagus Waman lan utai wong iku ahabba demen sapa man ayyasu ma ing yen man fala junaha mongko ora ono dosa iku maujud alaihi ing man Rawahu Muslim wa asluhu fil muttafaqi alaihi min hadis Aisyah anna Hamzah tabna sa'ala iku sa'ala takon sapa Hamzah Hadirin rahimakumullah Diriwayatkan dari Hamzah bin Amr al-Aslami Beliau bertanya kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Beliau mengatakan Wahai Rasulullah Saya memiliki kekuatan untuk puasa Dalam bepergian Jadi meskipun saya ini dalam bepergian Tapi saya ini kuat untuk berpuasa Apakah jika aku puasa itu berdosa? Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam menjawab, biha <Sat -tikain> <Sat -tikain> Jadi untuk tidak berpuasa dalam bepergian itu adalah rukhsah. Adalah rukhsah izin atau keringanan dari Allah Hukum dasarnya, azimah, hukum dasarnya itu, kalau seseorang di bulan Ramadan dia wajib untuk berpuasa. Tetapi jika dia sedang dalam perjalanan jauh, boleh baginya, artinya dia diberi izin untuk tidak berpuasa. Itu yang disebut dengan ruksah. Maka karena dia adalah ruksah, maka barang siapa yang mau ngambil ruksah keringanan itu, dia ambil sehingga dia tidak berpuasa ketika dalam bepergian jauh fahasanun maka itu sesuatu yang baik yang diberi keringanan kok. kemudian dia mau ngambilnya maka itu sesuatu yang baik waman ahabba ayasuma dan barang siapa yang dia ingin untuk berpuasa artinya dia nggak mau ngambil keringanan itu dia tidak mengambil rukhsah itu fala alaihi maka enggak ada dosa bagi dia. Dia tidak berdosa dengan sebab dia tetap berpuasa. Hadirin rahimakumullah. Jadi dalam safar dalam perjalanan berdasarkan hadis ini seseorang boleh dia untuk berpuasa dan boleh bagi dia untuk tidak berpuasa dengan mengambil rukhsah. Tapi bepergian yang dimaksud di sini adalah bepergian yang apabila yang pertama bepergian yang jauh, bukan pergi ke pasar atau pergi yang itu dekat. Kemudian yang kedua yang kedua bepergiannya itu dia telah meninggalkan daerahnya. Mafaraqatun umran telah dia telah meninggalkan daerahnya sebelum, sebelum subuh, sebelum terbitnya fajar, sodik. Maka, dia boleh untuk tidak berpuasa pada hari itu, misalnya hari ini. Nah misalnya, hari ini, jika kita hari ini, misalnya puasa sampai dengan maghrib nanti, baru besok kalau kita masih dalam perjalanan. Masih dalam bepergian, besok kita boleh untuk tidak berpuasa. Ini ketentuan untuk safar. Ini penting untuk diperhatikan karena sebagian pergi ke Jakarta. Pergi jam berapa? Jam 12 siang. Tapi malam ini dia sudah enggak makan sahur lagi. Kenapa? Karena dia sudah berniat tidak puasa besok. Padahal berangkatnya masih besok paginya sudah sarapan dia. Maka ini apa? Ini tidak diperbolehkan yang seperti itu. Jadi kalau kita memang ingin tidak berpuasa ya dia harus sudah meninggalkan daerahnya di waktu sebelum terbitnya fajar untuk hari itu. Hadirin rahimakumullah. Kemudian mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama apakah kita ketika dalam safar perjalanan jauh itu berpuasa atau tidak berpuasa? Mana yang lebih utama? Kalau menurut Imam Ahmad, tidak berpuasa itu lebih utama. Jadi kalau dia misalnya nggak usah puasa, maka itu lebih utama menurut Imam Ahmad. Sedangkan dalam mazhab syafi'i, jika seseorang itu kuat untuk puasa, jika untuk berpuasa, maka yang lebih utama dia itu berpuasa. Jadi kita melakukan safar perjalanan jauh, bepergian jauh, badan kita kuat, nggak ada nggak ada masalah jika kita berpuasa. Maka menurut Berpuasa, tapi kalau dengan sebab berpuasa, maka ada mabarat pada badan kita, menimbulkan bahaya pada diri kita. Maka, tentu saja dia harus untuk membatalkan puasanya, karena puasa itu wajib bagi orang yang mampu untuk melakukannya. Kalau seseorang dengan berpuasa kemudian menjadi jatuh sakit dengan berpuasa seseorang menjadi terkena bahaya yang berat maka dia dia apa namanya membatalkan puasanya dalam hadis disebutkan wala diror artinya dalam melakukan suatu perbuatan itu tidak boleh sesuatu itu yang membahayakan pada diri kita.